Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model-model pemberdayaan masyarakat di desa enklav dengan mengkaji kelompok-kelompok pemberdayaan yang sudah ada dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Ada dua kelompok pemberdayaan. Pertama, KTHP Tanyamang 1 fokus di kegiatan penyadapan pinus dan kerajinan bambu. KTHP Tanyamang 2 fokus di kegiatan penyadapan pinus dan budidaya lebah madu. Manfaat yang dirasakan masyarakat, peningkatan pendapatan dan keterampilan. Instansi yang terkait dari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, TLKM, BPSKL, dan Litbang LHK Makassar. Manfaat kita membuat kelompok kerajinan bambu ini pertama adalah bahwa kita diajari untuk berorganisasi, berkelompok dan bekerja sama di dalam kelompok itu. Kemudian yang kedua, pelestarian bambu itu sendiri. Jadi dengan adanya kelompok ini, dengan dimanfaatkannya bambu ini, otomatis maka kita harus melestarikan bambu itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok dan masyarakat pada umumnya, karena komoditas bambu ini sebelumnya kan tidak bernilai ekonomi. Kami berharap dengan adanya kelompok ini, dengan adanya kerajinan bambu ini, maka bambu ini bisa bernilai ekonomi sehingga masyarakat pun akan mendapatkan sedikit tambahan dari penjualan bambu ini. Manfaat penyadapan getah pinus bagi masyarakat itu menambah keterampilan masyarakat. Nah, di samping itu pula menambah pendapatan masyarakat.